Okay, Horas, selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Anak Nismanik Parhereki 2. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Semoga terhibur dengan adanya video dari saya, Anak Parherek. Jadi ini sekarang sudah ada si Adudu di depan kita teman-teman. Kemarin saya ada komentarin video abang dari Sniper Sumatera. Abang itu menanyakan sama saya, coba bang di review siamang jantan gitu. Jadi buat abang Sniper Sumatera, nah ini bang siamang pejantan kita yang saya latih kemarin dalam waktu 6 bulan. Kalau dia jantan bang, dia punya ekor bang. Ini, dia ada ekornya. Kalau betina bang, dia nggak punya ekor. Seperti si Nelly ini. Ini ada anaknya. Ini si Nelly, dia nggak punya ekor. Nah, dia nggak punya ekor dia. Nah, ini si Gopal ini pejantan. Ini si Gopal pejantan muda. Dia karena masih usianya di bawah 7 tahun, jadi dia nggak punya ekor, belum tumbuh ekor ya. Menandakan dia jantan karena dia masih muda. Gitu teman-teman, sama kayak si Tambah ini yang lagi istirahat, lagi nyantai di atas nih, dia juga punya ekor. Jadi bang, masalah melatih nih bang, abang kan punya siamang Siringo yang abang lepas liarkan dari bekas dipelihara orang dan nggak ditanggung jawabin lah gitu bang, bisa dikatakan nggak ditanggung jawabin. Jadi Siringo itu saya lihat kemarin sudah didekatin sama siamang pejantan. Nah, kalau melatih siamang pejantan itu sangat mudah bang, kalau memang kita sudah punya siamang betina. Ya dengan caranya itu abang itu memberi makan dengan aktif ya, seperti buah bang, hanya pisang aja dulu bang, nggak usah buah yang aneh-aneh gitu. Nah, seperti semangka, ada juga kadang abang campur dengan susu. Kalau kita memang melepas liarkan itu bang, kita jangan kita kasih seperti susu lagi. Itu kasih cuma pisang-pisang aja gitu. Kalau seperti buah yang lain itu jangan bang. Nah, cuman pisang lah, kalau bisa pisang aja gitu. Jadi kalau nanti abang aktif memberi makan seperti pisang gitu, abang apalagi berinteraksi, abang dia pegang, abang pegang si Ringo, abang peluk gitu. Jadi si abang pejantan itu akan melihat dari kejauhan bahwasanya si Ringo itu nyaman dengan abang, tidak terganggu dan tidak terancam oleh manusia. Jadi nanti selambat laun dia akan percaya dengan abang bahwasanya abang itu tidak mengganggu. Nah, karena di daerah abang itu kan dekat dengan pemukiman dan lahan masyarakat gitu, sedikit banyaknya pasti adalah siamang yang merasa trauma dengan manusia di tempat abang itu. Kalau saya perhatikan bang nih, mohon maaf lah gitu kalau memang saya salah nerka-nerka lah gitu, tapi saya udah sering lah ngeliat video abang Sniper Sumatera. Jadi nanti setelah dia itu yakin dan percaya sama abang, dia akan mulai mendekat ya. Dia tuh nggak mau langsung makan pisang bang, bertahap dengan cara abang kasih si Ringo tadi. Kok di sini kan kita ada saingan bang. Kayak kemarin saya melatih si Adudu ini, saingannya si Nelly. Nah, si Nelly selalu ngejar-ngejar dia. Terus kita juga punya saingan kera nih bang. Kera, kalau kita kasih makan beruk itu kan, siamang itu, kita kan selalu diganggu sama jenis kera. Ini kayak gini kan jenis kera. Nah, diganggu sama jenis beruk juga. Nah, gitu. Jadi kita nggak gampang, nggak cepat melatihnya. Kalau abang itu kan cuman itu tadi, cuman siamang itu tadi gitu bang. Jadi lebih gampang untuk melatihnya gitu, melatih si pejantan baru. Ya nanti caranya abang ikat pisang kanan kiri pakai tali plastik ya, minimal dia panjangnya sampai 40 cm bang. Pisangnya abang ikat kanan kiri. Jangan abang biarkan dulu si Ringo itu turun. Abang lempar itu pisangnya itu kan kanan kiri satu-satu bang. Abang lempar bisa mencapai itu 5 tali 5 ikat itu ya. Berarti 10 pisang abang lempar ke dekat si Ringo. Nanti kan si pejantan itu akan melihat bahwasanya itu bisa dimakan. Dimakan. Setelah nanti si Ringo mau makan, itu kan nggak habis semua bang. Pastinya itu akan diambil oleh si pejantan baru itu tadi bang. Setelah diambil itu nggak langsung dimakan bang. Dia ngelihat, megang-megang gitu. Nanti dia aktif ngelihat itu bahwasanya bisa dimakan, dia akan makan. Nah, setelah dia bisa makan bang, itu prosesnya masih banyak. Proses dia mau dekat, mau dia ngambil dari tangan gitu, banyak prosesnya bang gitu. Jadi ya kuncinya kesabaran lah bang. Kalau kita harus itu betul-betul sabar melatih mereka, kita kasih kepercayaan sama mereka bahwasanya kita tidak mengganggu mereka, tidak jadi bahan
ancaman sama mereka, ya mereka kan jinak. Seperti ini, si Adudu ini ada videonya sama kita, kita buat juga di konten kita di saat kita momen melatih dia. Sampai ini sekarang seperti ini jinaknya. Gitu bang. Nih, dia ini cari-cari rumput, serangga ini. Nah, itu ada si Nelly. Dia lagi ngintip-ngintip di gudang. Kita ini sudah selesai memberi makan. Jadi kita manggilnya memang lama nih, karena dia memang jaraknya jauh. Dia nempuh kemari juga lumayan lama. Jadi setelah kita kasih makan seperti tadi, banyak kulit pisang. Ini juga bekas keranjang yang masih di sini. Jadi dia nggak langsung pergi. Masih ya muter-muter lah, main-main di sini. Gitu lah. Tuh, ini juga ada bayinya. Jadi ini bang sniper Sumatera, kalau nanti seringgo dan pejantan baru itu nanti sudah nyatu bang, udah sama, nanti dia akan mengandung selama 7 bulan bang. Gitu, abang nanti gambar aja, ingat aja mulai abang lepas sampai nanti seringgo itu aktif dengan si pejantan itu, abang hitung 7 bulan bang. Mudah-mudahan subur ya si pejantan itu sama si seringgonya. Abang hitung selama 7 bulan, dia akan mengandung selama 7 bulan. Habis itu dia akan ya punya anak, ya, tapi mudah-mudahan jangan prematur. Sedangkan si Nelly ini aja yang aktif keluar masuk dalam hutan, dia bisa anaknya prematur. Gitu, prematur bayinya merah, bang. Gitu teman-teman. Ini anaknya saya lihat kemarin dia jantan. Kalau betina kan gak ada ekornya. Kalau jantan seperti si apa si Adudu ini kan ada ekornya. Mereka bisa bebas di tanah seperti ini ya, karena mereka merasa nyaman, nggak ada gangguan dari buruk gitu. Ini yang di atas pada nyantai, si Tambah. Gitu. Jadi buat teman-teman yang menonton, kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa balas dengan video. Saya bisa jelasin, kalau saya tahu bisa saya jelasin. Tapi ya namanya saya juga nggak sekolah ya teman-teman. Nggak belajar dari buku. Saya tuh belajar dan ngelihat secara langsung seperti ini. Jadi sedikit banyak kalau saya tahu apa pertanyaan teman-teman, nanti saya akan jawab lewat video. Jadi kalau saya tidak tahu, ya saya bilang nggak tahu. Gitu teman-teman. Oh, bersin dia. Oke, ini sudah naik juga si Puntung. Ini si Puntung nih, paling belakang. Si Buntung. Tangannya bekas kelindas kendaraan. Makanya kadang kita himbau kepada pengguna lalu lintas yang aktif melintas dari jalan raya yang banyak satwa primata, kalau boleh, kita nggak larang kasih makan gitu. Kita nggak punya hak. Ya, namanya pun pengguna lalu lintas itu sayang, kasihan kan gitu. Tapi kalau boleh cari yang parkirannya agak luas. Gitu, dan jangan memberi makan mereka itu dilempar ke tengah jalan. Kalau boleh dilempar ke bawah gitu, ke bawah-bawah itu, biar mereka lebih nyaman memakan di situ. Karena kalau kita lempar di tengah jalan, ya dampaknya kejadiannya seperti ini. Ini juga udah saya latih, sudah saya jinakin. Walaupun dia punya rasa trauma dengan tangannya putus, teman-teman. Ya. Nih, saya duduk. Ya itulah tadi bang, pada intinya abang bisa merhatiin nanti dari jarak jauh juga bang, tentunya dari sini ya, dari sini ke pohon sana, ke pohon ini, kita itu bisa membedakan siapa yang pejantan dan betina. Ini jaraknya sekitaran 100 meter, kita bisa membedakan itu dengan dia punya ekor, ada buntutnya. Nah, tapi kalau dia nggak punya ekor itu pasti betina. Gitu bang. Oke, mungkin seperti itu dulu penjelasan video saya ini. Ya semoga video ini ditonton sama abang sniper Sumatera. Mohon izin bang, nanti saya tag abang, karena kemarin kan abang ada saya ada komentar video abang, abang juga menanyakan sama saya, tolong di review siapa pejantan. Jadi saya mohon izin abang tag video abang. Jadi semoga abang menonton, dan semoga teman-teman juga yang lain semoga terhibur dengan adanya video saya ini. Ya niat saya di sini hanya untuk melestarikan, tidak lebih dari situ. Ya itulah teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu. Apabila ada kata-kata tutur bahasa saya yang tidak sopan, mohon dimaklumi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya.
Salam lestari dari saya, anak SMA di Perheri Kidwal. Horas, horas, horas.